Ku berhayal angankan dirimu seakan hadir di sini. Sisa cinta kan jadi cerita tersimpan selamanya bersama kecoa. Ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Sekarang kita jalan-jalan ke Serang Banten yuk. Kita ngeliatin peserta Dangdut Academy 6 final audition yang dari Serang Banten. Siapa lagi kalau bukan si cantik Novia. Ini udah banyak banget dari subreker aku sebenarnya yang nyaranin aku buat ngereaksiin Novia. Tapi baru kali ini akhirnya kesampaian buat reaksi Novia dan dengerin suara Novia secara jelas langsung di channel Aidil Fikri ini ya. Gimana nih si cantik ini? Apakah bisa menggoyahkan hati para dewan juri dan penonton semuanya dengan suara indahnya? Langsung aja kita tontonin Novia Serang Kejora. Novia Serang Kejora. Cantik ya anaknya ya. Lagu Kejora ini kan lagu yang bersejarah banget nih ya, buat Dangdut Academy juga, buat Lesti juga. Akhirnya gara-gara lagu inilah nama Lesti semakin melejit-melejit sampai di titik yang sekarang aku bilangin titik teratas untuk seorang penyanyi dangdut muda. Suaranya enak, lembut ternyata. Selembut wajahnya ya. Aduh. Oke, cengkoknya udah bagus, suaranya juga eksplan tadi adem banget, enak banget suaranya. Hati-hati tuh Neng, jangan terlalu banyak cengkok ya, takutnya agak apa? Sinamu tadi agak-agak ini kan agak hampir telat tapi nggak masalah sih, cuma jangan terlalu banyak aja, udah manis kok, nggak usah banyak cengkok. Kamu udah nyanyi segitu aja tuh kita udah tersepona ngelihatnya. Perbedaan powernya kalau misalnya lihat ya, saat yang awal-awal tadi masih lembut-lembut, yang mulai ini nih mulai jauh di mata, powernya kan ditambah sama Novia kan. Aduh. Dia masih pakai suara aslinya atau chest voice-nya. Bisa kan orang udah pakai, kalau cewek kan headphone kan. Keberadaan dirimu seakan hadir di sini.
ini orang udah pakai head voice kan, tapi dia masih suara chest voice-nya masih suara aslinya. Berarti dia lumayan range-nya lumayan oke loh. Aduh, cengkoknya manis kan? Cengkoknya manis banget, sumpah. Aku bilang tadi cengkoknya udah jadi, asal bener aja nempatinnya udah nice banget. Gimana ya? Aku selain dengar suaranya, jujurly aku terpesona melihat wajahnya. Adem, cantik, enak banget buat dilihat. Jadi apa tadi? Tadi ini bagian itu langsung, ih gila, cantik banget ini anak, cantik banget. Konsentrasiku terpecah belah gitu jadinya. Dapat standing ovation. Novia Serang bener-bener. Wah, ini mah aset ya, beneran aset banget ini buat Indosiar ini. Wah, kalau dikeluarin rugi banget ini, bener cantik iya, punya aura bintang iya, suaranya aduh jangan diomongin, tadi aku bilangin lembut, enak, berdinamikanya tinggal tambah-tambah sedikit lagi juga udah manis gitu kan. Terus bercengkok juga udah oke banget. Aku bilang dia paket komplit sih, beneran paket komplit dari semuanya lah. Wah, aset gede ini mah. Aku yakin ini insya Allah ya, insya Allah sih bisa jadi bintang next selanjutnya nih. Novia Serang nih, bener nih. Aura-aura bintangnya tuh udah muncul gitu dari diri dia sendiri gitu. Jadi gak dibuat-buat semuanya. Keren semuanya. Novia best, tinggal poles-poles-poles dikit. Jadi ntar seperti Lesti, seperti siapa lagi tuh, Selvi Yama, Putri Isnari, Aulia, bintang-bintang semua dari Indosiar tuh. Keren. Ini aku masih lanjut lagi, kayaknya masih ada beberapa lagu lagi nih dari peserta-peserta Final Audition dan Academy 6 yang belum aku reaksiin nih, yang permintaan dari subbreaker aku bakal aku reaksiin. Mungkin ada yang kelewat, nantinya boleh kalian komen di bawah siapa yang mungkin kelewat sama aku ya. Tapi sebelum itu, subbreak dulu channel ini, loncengnya nyalain sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.